Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk merubah layar desktop kita ini teman-teman ya, di laptop ataupun di komputer ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa langsung ke praktek ya teman-teman ya. Kita buka di sini teman-teman ya, di file kita. Nah, di sini kita cari file kita yang mau dipakai. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita pilih gambar yang mau kita pakai di layar desktop. Ya, misalkan kita pilih ini teman-teman ya. Nah, ini. Jangan ini, kita cari yang ini mungkin sebagai contoh aja teman-teman ya. Ini hanya sebagian contoh. Kita ambil yang ini teman-teman ya. Nah, kita buka. Setelah kita buka, kita klik kanan. Bagian foto ini ya, di kanan nanti langsung muncul seperti ini. Kita pilih yang set as ini teman-teman. Set as. Di situ ada tiga pilihan ini. Set as lock screen ya. Set as background. Set as uptail ya. Kita pilih yang ini teman-teman ya, set as background. Kita klik ini. Nah, setelah kita klik, kita coba cek di layar background kita. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah jadi. Mungkin jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe, share, dan komen untuk menambahkan mungkin dari pengalaman teman-teman ya. Untuk membangun channel ini semoga bisa berkembang untuk masyarakat luas ya teman-teman. Terima kasih dan salam belajar.